Lucu sekali ya teman-teman ya. Seperti apa ya teman-teman ya? Seperti lukisan ya teman-teman ya. Bagus sekali. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ibu Fia. Kali ini Ibu Fia mau mengajak teman-teman untuk berkegiatan, yaitu kita mau melakukan kegiatan art sekaligus eksperimen teman-teman. Teman-teman boleh silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu alat-alat dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Ibu Fia di sini sudah siapkan ada kapas yang berbentuk bulat, lalu juga ada pewarna makanan. Di sini ada beberapa pewarna makanan. Teman-teman juga bisa menggunakan spidol apabila tidak ada pewarna makanan di rumah. Teman-teman juga bisa menggunakan spidol. Dan juga Ibu Fia di sini sudah siapkan ada wadah besar yang berisi dengan air. Nah, ini sudah diisi dengan air ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke cara yang pertama. Teman-teman, cara yang pertama, teman-teman boleh silakan untuk meneteskan pewarna makanannya di atas kapas. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman boleh silakan untuk meneteskan terlebih dahulu pewarna makanannya seperti yang Ibu Fia lakukan. Kalau Ibu Fia di sini menggunakan warna hijau, yang pertama ada warna hijau. Di sini juga melatih. Nah, kegiatan ini juga berfungsi untuk melatih konsentrasi dan juga untuk melatih otot-otot tangan teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah diteteskan, Ibu di sini mau menggunakan warna yang lain teman-teman. Jadi boleh menggunakan lebih dari satu warna, sama halnya dengan teman-teman apabila menggunakan spidol juga boleh digunakan lebih dari satu warna ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Oke, teman-teman juga boleh menggunakan warna yang lainnya ya. Oke, di sini mau gunakan warna merah. Oke. Kalau sudah teman-teman ambil kapasnya. Kita mau masukkan ke dalam wadah. Ini dia, kita mau masukkan ke dalam wadah teman-teman. Nanti teman-teman akan melihat apa yang terjadi. Oke, kita akan simpan kapasnya di dalam air. Wow, teman-teman, itu dia teman-teman melihat warnanya keluar. Wow, lucu sekali ya teman-teman ya. Seperti lukisan. Kalau teman-teman lihat di sini ada warna merah dan kuning menyatu, dia bercampur menjadi warna orange. Lucu sekali ya teman-teman ya. Seperti apa ya teman-teman ya? Seperti lukisan ya teman-teman ya. Bagus sekali. Wah, mudah. Caranya juga mudah ya teman-teman ya. Caranya juga mudah, bahan-bahannya juga sangat sederhana. Sangat teman-teman bisa temukan di rumah. Itu dia teman-teman. Warnanya masih terus mengalir karena tadi kita sudah teteskan pewarnanya lumayan banyak ya. Jadi warnanya semua keluar teman-teman. Jadi semua warna yang ada di dalam kapas dia akan keluar seperti ini. Wah, lucu sekali teman-teman. Nah, itu dia teman-teman kegiatan kita pada hari ini. Selain teman-teman juga bisa mencoba, teman-teman juga bisa melihat percampuran antara warna hijau, warna merah, dan juga warna kuning. Kalau teman-teman lihat di sini sudah bercampur semuanya menjadi warna coklat. Nah, kalau teman-teman mau coba di rumah, boleh silakan teman-teman coba di rumah karena hanya menggunakan kapas, pewarna makanan ataupun spidol dan juga air. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. See you. Teman-teman Wenson School Indonesia, Wenson School Indonesia tidak hanya ada di YouTube, tetapi juga ada di TikTok, Snack Video, Hello, Instagram, Facebook, dan juga di website. Untuk YouTube Wenson School Indonesia, tayangnya di hari Rabu sampai Minggu,
di setiap jam 10 pagi. Teman-teman semua jangan lupa di-share, di-like, di-komen, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.